Pernahkah Anda mendengar kata miktam di dalam Alkitab? Ya, jika Anda pernah mendengarnya, berarti Anda telah menemukannya di dalam kitab Mazmur. Kata miktam ini biasanya juga disematkan sebuah nama, yaitu nama Daud. Jadi kalau kita mau mencari di dalam Alkitab, selalu ada tulisan miktam Daud. Nah, apa sih yang spesialnya dari kata miktam ini? Nah, miktam di dalam Alkitab hanya dituliskan di 6 mazmur yang ditulis oleh Daud. Jadi dari sekian banyak mazmur yang dituliskan oleh Daud, hanya 6 yang terdapat kata miktam. Kata miktam sendiri tidak diterjemahkan di dalam Alkitab Bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita melihat arti kata miktam ini, artinya adalah berupa mazmur emas. Atau kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani Septuaginta, kata miktam ini adalah sebuah stelograf, yaitu tulisan yang diukir dalam sebuah prasasti atau monumen. Wah, berarti setiap mazmur yang terdapat kata miktam ini berarti mazmur yang cukup spesial, bukan? Karena merupakan mazmur emas dari Daud sendiri. Yuk kita lihat mazmur apa saja sih yang terdapat kata miktam ini. Yang pertama adalah Mazmur pasal 16, di mana tentang doa Daud tentang bahagia orang saleh, di mana dia mengutarakan tentang permohonannya kepada Tuhan. Di dalam ayat 1 dikatakan, "Jagalah aku Tuhan," dan seterusnya. Lalu pasal yang ke-56. Pasal 56 ini adalah peristiwa di mana Daud ditangkap oleh bangsa Filistin, dan di sana ia harus berpura-pura menjadi orang gila supaya dia tidak dibunuh. Jadi peristiwa ini cukup penting bagi Daud. Lalu Mazmur 57, di mana Daud dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Raja Saul. Bukan cuma Daud saja, tapi Daud juga membawa keluarganya, ayah ibunya, keluarganya, dan juga 400 orang-orang yang mengalami kesusahan. Lalu selanjutnya adalah Mazmur 58-59, juga berhubungan dengan Raja Saul, di mana dia juga dikejar-kejar untuk dibunuh. Lalu yang terakhir adalah Mazmur pasal 60, yaitu tentang kemenangan Daud melawan bangsa Edom di Lembah Asin. Jadi dari 6 mazmur yang terdapat kata miktam ini merupakan adalah mazmur yang cukup penting yang terukir di dalam monumen atau prasasti yang sudah Daud tuliskan. Dan pastinya Daud juga mengukir di dalam hatinya setiap peristiwa-peristiwa itu, di mana Tuhan selalu beserta Daud. Bahkan dari pasal 57 dan 60 ini diulang kembali di dalam Mazmur 108. Silakan kalian cek deh Mazmur 108. Di situ terdapat penggalan dari Mazmur pasal 57 dan Mazmur 60. Jadi kita bisa belajar dari bagian ini. Dari miktam Daud, Daud bisa melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia mengukir setiap peristiwa-peristiwa dalam hidupnya itu menjadi pujian mazmur, dan juga dia tuliskan sampai saat ini kita terima. Jadi kita bisa lihat apa rahasia Daud. Dikatakan dia adalah hamba yang setia karena dia selalu taat, dia selalu lihat, dan dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dan Daud sekalipun dia pernah jatuh, dia kembali dan bertobat. Tidak seperti Saul dan kebanyakan raja-raja lainnya yang meninggalkan Tuhan sampai akhir hidupnya. Nah, biarlah kita dapat belajar dari kisah hidup Daud dari kata miktam ini. Kiranya dapat menambah wawasan dan memberikan inspirasi. Tuhan Yesus memberkati.